warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kompol Teuku Ardiansa SH selaku Wakapolres Sumbawa Barat. Selama pandemi COVID ini, sebaiknya kita harus tetap patuh pada protokol kesehatan setiap melaksanakan kegiatan. Di antaranya kita harus menggunakan masker, kemudian mencuci tangan di air yang mengalir, yang ketiga menghindari kerumunan. Bahwa sampai saat ini obat untuk sebagai penyembuh dari corona belum ada. Untuk itu saya menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat, setiap melaksanakan kegiatan tolong patuhi protokol kesehatan. Gunanya apa? Supaya kita terhindar dari virus corona. Kita harapkan di Kabupaten Sumbawa Barat tetap menjadi zona hijau, dan saya meminta kepada masyarakat selama kegiatan tolong patuhi protokol kesehatan. Ini gunanya adalah untuk kesehatan dan keselamatan bagi umat manusia, khususnya masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat. Demikian yang perlu sampaikan. Sekali lagi, tolong patuhi protokol kesehatan terkait dengan 3M. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.